Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melihat wisata alam yang ada di Bukit Setigi, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ini pintu masuknya, wow, asik, lewat terowongan. Terowongan bahagia. Ini terowongannya tidak terlalu panjang, jadi hanya sebentar aja sudah keluar lagi. Nah, itu sudah terang. Nah, sudah sampai di luar lagi. Begitu masuk ke area destinasi sudah disambut oleh suara burung. Oh, ini burungnya. Di sini ada beberapa burung piaraan dan ada apa ini? Oh, iguana. Sekarang saya naik ke panggung. Nah, ini ada beberapa tangga untuk naik ke panggung. Ini panggung Batu Setigi. Jadi ada beberapa kali konser penyanyi yang dilaksanakan di sini. Ini pemandangan saya lihat dari atas panggung Batu Setigi. Wah, luas sekali ya. Sekarang saya mau turun, ingin melihat ada apa saja di bawah sana. Di sebelah sana tampak ada gua itu. Ayo kita lanjut ke sana. Itu dua anak pemberani sudah jalan duluan ke sana. Wow, berani banget mereka. Untuk mencapai gua, kita harus naik tangga dulu, tidak terlalu tinggi. Ini sudah sampai di mulut gua. Nah, itu masih naik lagi. Alhamdulillah, di dalam gua ini ada yang jual minuman dingin. Seger. Ayo, lanjut naik tangga lagi. Ada apa, Kak? Assalamualaikum. Begitu masuk, auranya sudah beda dengan yang di bawah tadi. Di sini tidak ada orang lain, tapi kok saya dengar suara. Coba kita perhatikan suara. Oh, ternyata ini toh suara yang bunyi tak tok tak tok tadi. Ternyata air yang menetes dari atap gua. Sekarang lanjut masuk ke dalam gua yang lebih dalam. Coba kita lihat, wah, di sini ada cahaya masuk. Lanjut masuk ke dalam lagi. Oh, ada patung. Ah, patung orang. Ada patung lagi di dalam. Kalau yang baju biru nih asli orang.
patung orang sedang memahat. Nah, ini. Ini ada lagi, wah, banyak juga ya patung di dalam gua. Di dalam gua ini ada beberapa tempat yang cahaya matahari bisa masuk ke dalam gua. Jadi guanya terang. Wih, cantik banget ini pahatan bukit kapurnya. Wih, bagus, bagus banget. Wih, keren. Wah, bisa melihat langsung ke atas bukit. Wow. Sekarang saya keluar gua, ingin melihat pemandangan alam yang lainnya. Nah, kedengaran suara air terjun. Nah, itu dia air terjunnya. Langsung turun. Nah, di bawah itu menjadi danau. Warnanya hijau. Asik. Masya Allah, cantik, cantik banget. Danau ini dipakai untuk wisata air, yaitu perahu bebek. Sekarang saya turun ke danaunya. Wah, banyak ini yang santai duduk di pinggir danau. Oh, kayaknya nih baru bawa pakan ikan. Nah, ini, wih, ikannya banyak banget. Di sini kita bisa kasih makan ikan. Wih. Sekarang menyeberangi danau. Lanjut, wih, asik, masya Allah, cantik, cantik banget. Wih, keren. Banyak tempat untuk istirahat santai-santai di sini. Di sini udaranya panas sekali, tapi terobati dengan adanya pemandangan yang sangat indah ini. Jadi betah di sini. Di tempat wisata ini kita juga boleh bawa makanan dari rumah, jadi lebih enak sambil duduk-duduk menikmati bekal yang kita bawa sambil menikmati pemandangan alam yang ada di sini. Di sini juga disediakan kolam renang. Ini laki-laki dan perempuan dibedakan.